Ada hadis yang berbunyi, tidak dikatakan Islam jika tidak berjamaah, tidak dikatakan jamaah jika tidak beramir, dan tidak dikatakan amir jika tidak dibaiat, dan tidak dikatakan baiat jika tidak ditaati. Kemudian, dengan berdasarkan hadis itu, ada sekelompok golongan Islam yang kemudian membuat suatu golongan Islam sendiri dan mengangkat seseorang dijadikan imam dan dibaiat. Dan kemudian mereka menamakan kelompoknya sebagai jamaah. Dan mereka meyakini bahwa seperti itulah jamaah yang disebut Nabi. Golongan yang satu-satunya akan masuk surga, dan 72 golongan yang lain di neraka. Dengarkan saya, jika Anda sekarang ada di kelompok jamaah seperti itu, maka segeralah keluar, karena Anda dibohongi. Jamaah Islam bukan seperti itu prakteknya. Dan adapun hadis yang digunakan pun bukan hadis yang sahih, tapi hadis yang lemah. Bagaimana mungkin Anda meyakini sebuah hadis yang lemah untuk dijadikan pedoman dalam beragama? Hadis itu hadis lemah karena sanadnya putus, tidak sampai pada Nabi Muhammad. Jika ada orang yang mengaku-ngaku itu hadis sahih dan bersanad sampai Nabi, itu dia telah berani berbohong. Dan bagaimana mungkin Anda percaya pada kebohongan? Segeralah keluar jika Anda berada dalam kelompok Islam seperti itu, sebelum Anda dibohongi dengan hadis-hadis palsu yang lain.